Sebelum menonton videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Thank you. Merhaba Kadaslar, salam dari Turki. Kali ini saya mau bikin makanan menggunakan ini ya, panci dari tanah liat, nanti dibakar. Jadi sekarang saya siapin bahannya. Ini terong, kalau orang sini patiljan. Dan ini ayam kita rebus, tahu kainatim, baharat kue cinde, sonra su tahu, pilau pisir aja. Ini kita kasih garam, kalau satu kinya tus, kasih garam. Sonra kainat kizar tajam, nanti saya goreng. Kizar rabu patates, kentang, kalau bahasa Turkinya patates. Aine kizar tajam. Cukup tuh patates ya. Sekarang ini ayamnya sudah masak. Bu tahu pismis, tahu al. Bu su pilau pisireceğim. Jadi kita masak beras ya. Masukin beras. Sonra bu kaynatacağım. Kemudian ini pancinya, ini tava. Tava. Soğan. Sonra patates, pardon, tomates. Sonra bu, biber. Sonra bu, panas ya, patelcan, hepsiyle koy. Sonra tavuk. En son sonra pirinç, ama pirinç daha pişmemiş. Sonra bekle, en son pirinç. Ne ya, pilav pişmiş. Nasinya udah masak, terus kita masukkan ke atas. Ini porsi untuk 2 orang. Sonra kapatacağım. Sonra fırına koyacağım. Şimdi fırına koydum. 20 dakika, 30 dakika falan. 180 derece. Tamam, bekle. Ini dia sudah masak ya. Ini jadi saya mau balik nih. Ini dia teman-teman hasilnya. Mari kita makan, agak berantakan keluar. Ini baunya enak sekali.
enak sekali baunya. Segar. Ini dia ya hasilnya. Enak sekali.